Ini Neng Melda lagi ngapain? Lagi. Oh, udah di sawah aja ini. Nungguin burung. Nungguin burung? Burung siapa, Neng? Enggak. Nungguin padi. Oh, nungguin padi. Iya, ngapain? Kok udah di sawah aja ini? Nungguin burung. Nungguin burung? Burung siapa, Neng? Enggak. Oh, nungguin padi. Iya, di sini ada burung itu, jadi di tempat. Oh, gitu. Di sini emang burungnya burung apa biasanya, Neng? Burung gereja. Burung gereja, burung emprit ya? Iya, emprit apa namanya? Emprit. Iya. Oh, saya nyebutnya burung emprit, Neng. Burung apa, Neng? Pipit. Burung pipit. Burung pipit tuh. Kayak gimana, Neng, biasanya, Neng, ini ya? Tuh teman-teman tuh, itu kan banyak nih. Ini biasanya gimana cara ininya, cara ngusirnya nih? Kayak gimana coba di paledognya? Biasanya sih ada apa ya, peranti mukulnya gitu. Oh, biasanya ada ya, kayak yang di tengahnya ada kaleng gitu kan? Iya gitu. Ini mah belum ada nih. Belum ada. Jadi Neng Melda yang nungguin, dapat tugas nih teman-teman. Ini Neng Meldanya. Coba Neng di paledog sekarang kesana tuh Neng. Tuh, burungnya mana Neng? Tuh teman-teman tuh, jadi caranya kayak gitu. Ini persawahan yang ada di belakang rumahnya Neng Melda. Nah saat ini teman-teman, ini lagi musim padi, yang mana padinya di sini udah mau menguning. Nah di sini biasanya Neng Melda nungguin karena banyak sekali burung-burung liar yang ada di sini. Jadi caranya kayak tadi Neng ya. Tuh teman-teman, ini Neng Melda cerah banget nih hari ini, masya Allah. Ini bawa apa Neng di ininya? Ini bawa bakul. Bawa bakul. Buat ini biasanya ya, buat daunan paling ya. Munder. Apa Neng? Munder. 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 Apa munder itu? Munder. Munder itu apa sih? Kayak ngambil daunan atau apa yang ada di sawah. Oh gitu. Apa sebutnya? Munder. 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 L. L apa R? R. L. Neng Bella cadel atau bagaimana? Enggak tahu sih. Coba R. R. Oh iya benar teman-teman, ini Neng Bella ternyata mungkin bahasa Inggrisnya sangat luar biasa gitu. Amin. Neng Melda pulang jam berapa dari sini? Biasanya sore pulang. Sore. Nah sekarang juga udah sore nih, udah mau jam 5. Udah. Lagi ngadem dulu. Lagi ngadem dulu nih teman-teman, ini Neng Meldanya. Nah ini kenapa Neng, airnya kok ini kayaknya bocor ya? Iya bocor. Tuh teman-teman tuh, ini salah satu sumber mata air yang di belakang rumah Neng Melda ini. Nah ini airnya bocor nih dari selangnya kayaknya Neng ya. Iya. Masya Allah teman-teman. Ini adem banget nih airnya. Waduh. Waduh, sampai kena kamera tuh teman-teman. Ini saluran kemana Neng? Ini ke rumah-rumah warga. Rumah warga yang di kampung sebelah. Tuh teman-teman, ternyata ini selang-selang ini saluran yang ke rumah warga. Ayo Neng, kita muter di persawahan ini biar sekalian apa namanya? Munder. Iya. Itu apa tuh di situ tuh? Ada enggak? Apa? Apa itu? Daun. Daun dangder. Emang bahasa Sunda dangder. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Sunda dangder. Dangder. Kalau sampe apa? Sampe sama aja kan dangder. Iya, sama aja. Tuh teman-teman ini. Jadi itu manfaat dari bawa bakul kalau ke sawah nih teman-teman. Biasanya emang daun apa aja yang diambil nih? Daun dangder. Kestela. Kangkung, terus rumput? Rumput. Enggak. Kirain Neng Melda suka rumput juga. Ini namanya ngunder. Munder. 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 Tuh teman-teman, jadi cadel Neng Melda ini luar biasa. Lanjutin Neng. Ini enak banget nih kalau di ini Neng, di sayur apa namanya, di rebus nanti cocol pakai sambal ya. Udah dapet Neng? Ya. Udah. Terus apa lagi nih? Ada yang bisa diambil enggak? Ada ya, ke ini aja. Saya ketemuin aja. Jadi kita sekalian sana aja Neng. Tuh teman-teman.
Ini anginnya sangat luar biasa lagi. Kencang banget, Teng, ya. Ini daun nih. Nyampe enggak nih kalau ngambil itu? Nyampe enggak? Tuh. Masya Allah. Nggak nyampe. Tuh nggak nyampe, teman-teman. Awas yang nanti patah lagi. Ini saya ambilin deh. Tuh. Ayo, Neng. Udah. Awas yang patah nanti. Udah. Ayo, Neng. Udah dapat banyak, Neng? Lumayan. Kayaknya cukup buat Neng Meldasnya. Cukup kalau buat sendiri. Iya, cukup. Tuh, sekarang kita sekarang pulang buat ini. Pulang. Kita pulang karena hari sudah sore, teman-teman. Jadi waktunya Neng Melda ini pulang. Tuh, pulangnya kemana, Neng? Ke rumah. Ke rumah. Ke rumah dong. Tuh. Kalau ini daun apa ini? Ini yang di bawah ini. Ini yang di bawah ini? Dangder juga? Iya, dangder yang rubuh, jadi gitu aja. Oh, jadi liar gitu ya? Tuh, teman-teman nih. Oke, Neng, kita pulang aja deh. Tuh.